Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Selamat siang pemirsa, tim Satgas Pangan Pemprov Sumatera Utara menemukan 1,1 juta kilogram minyak goreng di salah satu pabrik kemasan minyak goreng di kawasan Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Minyak goreng kemasan itu diduga ditimbun akibat produsen yang tidak mau rugi atas kebijakan satu harga yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp14.000 per kilogram. Kabiro Perekonomian Pemprov Sumut, Naslindo Sirait, selaku tim Satgas Pangan Provinsi Sumatera Utara telah mengecek dugaan penimbunan minyak goreng kemasan di kawasan Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Naslindo mengingatkan produsen minyak goreng kemasan agar segera mendistribusikan produknya ke pasar karena pada saat ini tengah terjadi kelangkaan minyak di Sumut sejak 19 Januari. Menurut Naslindo, 1,1 juta kilogram minyak goreng yang belum diedarkan itu akan mampu memenuhi sekitar 6-10% kebutuhan minyak goreng di Sumatera Utara. Kita coba berjalan ke arah Deli Serdang, mulai dari Tanjung Morawa. Nah, faktanya di satu lokasi itu kita menemukan ada minyak goreng yang jumlahnya sangat banyak, sekitar 1,1 juta kilogram. Nah, ini kita minta supaya segera diedarkan supaya bisa menutup kebutuhan masyarakat, terutama untuk minyak goreng di Sumatera.